just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. And know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you, but I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches, and I know the ways to fame. And know all the rules, and then I know how to break them, and I always know the name of the game. But I don't know how to leave you, and I'll never let you fall. And I don't know how you do it, making love out of nothing at all. 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 Love.
Radio Akustik, akustikan di pojokan radar. Kembali lagi di program acara kita, Pojok Akustik. Dan tentunya bersama saya, Nopi, yang akan menemani malam kalian hari ini. Dan tentunya kita juga akan menghibur kalian dengan Ardan Musik. Dan tadi kita sudah mendengarkan suara duel maut ya, dari Kak Sylvie dan Kak Adi Nugros gitu ya. Making love out of nothing at all. Panjang ya judulnya, panjang ya. Judulnya panjang. Iya. Disingkat aja. Tadi kenapa harus teriak-teriak sih? Disuruh sama dia. Latihannya gimana? Nada tinggi. Oh, nada tinggi. Nada rendahnya. Oh, curang biasanya ya Mas Adi, curang. Tapi enggak dia membantu aku. Enggak dia. Keren sih, keren banget itu. Udah opening diajak teriak-teriak gitu ya. Tidak terduga. Pemanasan aja udah panas langsung gitu ya, udah langsung panas ya. Udah bukan duet lagi ya, duel. Duel, bukan ini duel. Duel. Tapi duel. Duel. Versus. Lebih hot dari duet ya. Iya. Oke, okay. Kak Adi sama Kak Sylvie apa kabar? Kabar baik, Kak Novi tambah cantik. Kak Novi, oh bisa aja. Apa, karena lihat-lihat nih jadi makin GR. Kapan nih undang-undangnya nih? Belum, belum. Untuk band weddingnya siap nih kita nih. Dari Ardan Musik ya. Siap. Hari ini ketemu lagi sama Kak Raka sama Kak Tian. Pian. Kak Tian berubah kemarin main gitar, sekarang gendang lagi. Emang gabut banget ya tiba-tiba pindah ke gendang gitu ya. Multi talentan ya. Oke, Kak Raka sehat? Kelihatannya sih gak sehat, lagi patah hati ya? Oh bohong. Enggak patah hati, lembut banget, kenapa lemes gitu sih, belum makan. Udah bawaannya begitu. Udah bawaannya begitu, dari lahir. Tapi waktu pertama kesini nih ya, Nopi nanya semangat banget loh jawabnya. Oh beda. Oh karena menciptakan bintang. Kayak perlu mic deh ngomongnya. Iya betul banget. Coba. Nanti kalau di ini bisik-bisik. Oke, diulang? Bukan ya? Karaka. Iya, sehat. Sama aja. Sama. Tetap Karaka. Lembut ya suaranya. Iya, gimana? Low. Emang suaranya lembut ya? Lembut. Dari sananya. Dari sananya. Ya. Pas ini bayi keluar juga, wah, lembut ya. Biasanya ini wah. Ada nadanya ya? Oke. Okay. Dari kecil udah tahu nada berarti. Iya, dari kecil udah tahu nada ya, sekarangnya jadi basis. Iya. Gitaris juga. Gitaris. Gendang juga. Gendang juga. Pencipta lagu juga. Betul. Vokalis boleh juga. Boleh diborong semua deh. Vokalis juga, emang semuanya dirangkap semua ya. Iya, dirangkap betul. Oke, kapan-kapan kita tantang Kak Raka nyanyi satu lagu di sini. Tapi main alat musik boleh, semua. Sambil main alat musik juga. Drum, gitar, gitu. Iya, enggak apa-apa. Semuanya siap. jadi satu. Harmonik. Siap ya? Siap. Oke, minggu depan. Minggu depan. Ngomongnya tuh ya, enggak kaget. Minggu depan. Siap ya? Soalnya minggu depan mau ada acara. Oh enggak jadi, berarti minggu depannya lagi. Boleh. Oke, siap, ditunggu Kak Raka. Siap. Oke, Kak Sylvie sama Kak Adi habis ini mau duet maut lagi? Iya, kita royokan mainnya. Royokan. Aku curiga deh. Iya, kenapa? Kayaknya tidak kuat nada tinggi, jadi kalian harus berduet. Oh iya, tahu banget itu kan rahasia kenapa dibuka. Keren banget sih, tapi sih perpaduan yang sangat melekat antara suara laki-laki dan suara perempuan menjadi satu gitu. Oh gitu ya. Filosofis banget. Ya. Bener. Itu latihannya berapa lama tuh? Ya sekitar 2x24 jam ya. 2x24 jam kamu wajib lapor ya. Bukan. Kayak 2 hari sih. 2 hari. Nah, cuman enggak 2 hari full sih, cuman kita satu kali pertemuan tuh 2 jam lah. Satu kali pertemuan 2 nah, jam. Kayak anak total. Les ya. Tapi kok bisa sebagus ini gitu? Triknya iya. Bagaimana nih, Kak Adi? Triknya ya banyakkan minum air putih. Air putih. Jadi kita kan pada saat latihan itu udah ada galon yang udah khusus banget. Galonnya dibacain air doa enggak? Doa khusus dari. Doa khusus ya. Luar biasa dua. Sih. Dua ibu. Luar biasa ya. Oke, Kak Adi dan Kak Sylvie, selanjutnya lagu apa nih? Flying with the Wings. Okay. Kita mau terbang, tapi tanpa sayap. Oh tanpa ya. Sayap. Tanpa sayap. Kupanya berarti terbang tanpa jadi sayap. Jadi terbangnya gimana ya? Kita tanyakan ke Westlife. Oke, okay. Lanjut aja kali ya. Oke, langsung aja lagu kedua dari Kak Sylvie dan Kak Adi Ardan Musik. Check it out. Everybody looking for the something. Wonder who makes it all complete. You finally in the strangest places.
places the lonely valleys could be. Some find a name, the name of their children. Sometime at least the lover sighs. You can't deny the joy it brings. You find a special day. You're flying with our way. Some find a chair in every morning. Some in their solitary night. You find it in the words of others. A simple line can make you laugh. Or cry. You'll find it in the deepest friendship, the kind you cherish all your life. And you know how much that means. You'll find that special thing. You're flying without me. On your brain, to know that I can say I love you. Hell, any given time or place. It's little thing that only I know. Those are the things that saat aku tak lagi di sisimu.
sukaku berteriak menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita saat aku tak lagi di sisi. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan kita pasti tahu cinta kita sejati. Novi Citra Lestari. NCL. Natrium klorida dong. Mas Adi bisa baik. Natrium klorida. Gak jadi Novi Citra Lestari. Gak jadi, ya. Gak jadi cancel. Gak apa-apa itu Novi bisa Pojok populer loh ya. Novi Pojokustik. Kalau SCL apa Mas Adi? Ya? SCL. SCL. Silvi Citra Lestari. Kira saya juga cuka lontong. Apalagi tuh? Saya cuka lumpia. Apa sih Mas Adi? Lucu bet deh. Lucu banget ya. Lucu banget ya. Lucu banget. Jadi kayak stand up comedy ya. Iya. Biar enggak cringe sekalian, kasihan. Lucu-lucu. Hargen. Mas Adi tadi kenapa enggak duet? Kan BCL, bukan ACL. Aku cinta. Adi cuka lontong. Oh. Adi cuka lontong. Adi cuka lumpia. Cuka lumpia. Oke. Salah ya bener ya kalau duet nanti jadinya ACL. Oh, ACL. Bener sih, bener enggak salah. Kalau enggak ABC. ABC. Apa kata Mas Adi Bella? Mas Adi. Yakin? Apa tuh? Kalau misalnya tadi duet itu kayaknya bakalan bagus banget sih. Coba deh duetin sedikit lagi. Duet. Lahir yang bagian terakhir pas closing. Cinta
Cinta kita melukiskan sejarah. Ariel dan BCL. Gelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Kepuk tangan buat Ariel dan BCL. Kalian biasa di luar. Terima kasih. Kayaknya lagu apa aja, lagu apa aja tuh sama Kak Adi tuh dimakan ya. Mellow dapet. Sarapannya lontong sih ya. Oke, Mas Adi keren banget ya. Lagu rock bisa, Metallica bisa, dangdut bisa, juga bisa. Rock bisa, celana bisa, baju bisa. Oh bukan itu ya, bawahan. Kayaknya itu. Ini jualan buka ini. Buka konveksi dia. Buka konveksi, iya. Keren banget loh. Abis ini pasti melo lagi. Melo. Ya ini khusus melo-melo. Khusus melo ya malam. Padahal tadi waktu awal tuh udah ngerok-ngerok, udah teriak-teriak, sekarang diajak galau lagi. Itu cuman opening aja. Opening biar dikagetin ya. Oh, jadi abis dikagetin. Dikagetin langsung ditidur. Ditidurin yeah. Lagi, dinangisin lagi. Benar. Ini idenya siapa? Ya Mas Adi, Mas Adi. Mas Adi kunaon? Tian. Raka, Mas Adi, Raka. Ini emang sih biasanya biangnya. Kenapa Raka lagi galau? Ya deket aja lah ngobrol. kasih mic. Nah. Lagi galau? Bukan galau tapi lagi sakit. Sakit? Kayaknya bisa jadi lagu deh. Apa sih kalau sakit lagunya? Ku di sini menunggu dirimu yang telah pergi bersamanya. Semi ya, mirip Semi suaranya Semi. Aduh, semi aduh. Kasih tantangan ke Karaka tuh kayaknya gampang banget ya. Coba bikin lagu, iya dinyanyiin. Aduh, berasa enteng banget ya Karaka ya. Itulah art dan musik. Itu. Coba sekarang Sylvie. Sylvie. Sakit gimana? Sakit. Patah hati sakit coba. Sakit hatiku. Bukan, karya sendiri. Harus karya sendiri dong. Karya sendiri. Yang ada di pikiran. Yang ada di pikiran apa? Di pikiran Kak Silvi tentang sakit pas muncul apa gitu. Harus lagu nih? Harus lagu. Sebaik aja. Sakit hati. Gak ada deh aku. Maksa banget ya. Mas Adi, sekarang Mas Adi. Lu kayak Sani. Baca ya, lagi dong. Udah usaha dihargai kan. Bedanya Kit sama Ni dong. Iya, oke siap, gak apa-apa. Sebelah ini, Mas komposer, Adi. Komposer. Coba Mas Adi. Tentang apa sakit? Sakit. Lima. Gak boleh pakai apanya. Empat. Dong. Oh ada musiknya coy. Curang lah. Aku sakit karena dirimu yang telah meninggalkan aku. Ku sendiri, ku menangis tanpa dirimu. Gitu aja deh. Luar biasa. Gak ngerti lagi. Challenge-nya langsung diterima. Dan langsung ada iringan dulu. Musiknya. Langsung dapet chorus. Gila. Ya, keren banget. Ini gak pakai 5 menit, gak pakai 1 menit langsung kepikiran. Jadi lagu ya. Ardan musik. Jadi buat teman-teman semua di rumah yang mau cari alat musik, mau belajar musik. Nah, Ardan Musik adalah wadah kalian untuk menunjukkan bakat kalian, menuangkan bakat kalian, bisa main musik ataupun bernyanyi, bisa banget. Atau bisa nari juga boleh, nanti jadi penari latar di sini. Iya enggak sih? Iya enggak sih Karaka? Iya betul, boleh. Boleh ya? Oke. Nah, buat yang mau tanya-tanya tentang Ardan Musik, bisa banget langsung aja kepoin di Instagramnya di ardan_musik atau bisa aja langsung ke tempatnya di Jalan Simaja nomor 77. Jadi langsung aja ke sana. Udah pernah ke sana belum? Oh ya sering, setiap hari. Biasanya di sana ngapain? Biasanya ngapain Karaka? Jamming. Dari sana jam, sharing juga kan kadang. Sharing juga. Untuk bikin lagu. Berarti berbagi berputukar pikiran. Ya jadi ke Karaka punya apa, pikiran apa, Kak Adi punya betul. Apa di saling gitu ya. Dan itu bikin lagu tuh emang secepat itu ya ternyata.
Tergantung orangnya juga sih. Tergantung orangnya. Kalau tadi Kak Raka pas menciptakan lagu tuh yang dipikiran Kak Raka apa gitu? Kebetulan lagi gak enak badan jadi oh sakit. Oh, kalau lagi gak enak badan cepet gitu ya? Cepet. Kalau lagi seneng juga bisa? Bisa, bisa. Oh, berarti tergantung suasana hati? Tergantung. Apa kalau misalnya tergantung suasana hati orang lain bisa gak? Bisa sih, kan dari karakter lihat muka gitu kan. Oh, luar biasa ya tips and trick ya. Terkadang kan ya itu kelebihannya art dan musik tuh. Luar biasa semua. Luar biasa, art dan musik bukan main. Art dan musik luar biasa. Biar rakanya gak ngantuk ya. Iya, biar melek. Oke, kasih Ufi selanjutnya mau lagu apa nih? Kita mau ke jalan-jalan ke negeri jiran. Woi, kita mau jalan-jalan ke negeri jiran iya. Bareng art dan musik. Kita mau recall memory kita yang coba sudah long time ago. Kita sebenarnya ini challenge buat Sylvie ya, yang biasa lagu Inggris. Kita coba bawain lagu Malaysia. Oh, ini kan lagu saya zaman kecil. Pasti hatam lah ya. Judulnya apa? Tayamum. Semoga. Suci dalam debu. Ya. Oke, okay, ini pasti udah hatam tayamum. Banget nih ya. Tayamum katanya. Lebih singkatnya tayamum. Ya. Karena suci dalam debu suci. Kita. Mesti ini dengan debu. Bersuci dalam debu. Ya, betul. Harusnya tayamum. Oke, gak salah. Langsung aja, suci dalam debu, Sylvie, Ardan Musik. Check it out. Bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harap engkau kan terima, walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan debu jadi permata, hina jadi mulia. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang
harap engkau kan terima, walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita yang rasakan.